Cuy, balik lagi sama gue si Jepro Car Vlog. Alright, alright. Jadi ini hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa, Sandi? 21 Juli. Oke. Nah, jadi video ini akan menjadi video singkat. Nggak usah panjang-panjang. Gue cuma pengen memperkenalkan ke kalian salah satu mainan baru gue, yaitu si Mio Kuning. Nah, jadi gue baru ngambil Mio Kuning 5TL tahun 2004. Ini bener-bener nyarinya bener-bener pakai perjuangan, cuy. Susah banget, cuy. Nyari yang kondisinya bagus tuh harganya udah gak masuk akal ya cuy ya. Tinggi banget, mahal banget, dan akhirnya gue dapetin yang harganya masih masuk di budget gue. Ini dia motornya. Jadi Mio Sport ini, Mio 5TL Gen 1 2004. Gue sebenarnya tuh punya nilai sentimental di hidup gue dengan motor ini. Kenapa seperti itu? Karena cuy, waktu pertama kali gue belajar motor itu pakai motor Mio kayak gini. Serius nih, gue mau ngomong jujur sejujur-jujurnya. Jadi dulu waktu gue sekolah, gue tuh punya ojek langganan cuy. Jadi yang nganterin jemput gue sekolah, itu ada ojek langganan. Dan motornya tuh adalah Mio Sporty kayak gini. Waktu gue SD ya cuy ya. Jadi gue sering pinjem motornya untuk belajar. Jadi misalkan gue dijemput sekolah, terus nyampe komplek, gue selalu bilang, "Bang, sini bang, saya yang bawa motornya sampai rumah gitu, cobain gitu." Ya jadi setiap dari komplek diajarin sama dia, depan komplek sampai rumah gue tuh pakai motor Mio kayak gini, gue yang bawa gitu. Masih kecil, masih SD. Sebenarnya belum boleh ya cuy bawa motor ya cuy, bawa terus bisa, jadi cuman beraninya dulu di komplek-komplek aja gitu ya cuy. Jadi yang bikin gue bisa bawa motor di saat ini adalah motor Mio ini. Ini benar-benar motor pertama kali gue belajar bawa motor yang gue cobain itu adalah Mio Sporty ini. Oke, jadi ini nyari susah, benar-benar susah, karena gue pengennya warna kuning cuy. Kemarin gue sempat ngeliatin di beberapa video juga di YouTube, katanya Mio kuning ini digoreng, Mio kuning ini harganya mahal, jadi harta karun, jadi emas. Bener ternyata sih. Setelah gue beli, gue nyari-nyari di marketplace, emang nyarinya susah, banyak kan kondisinya tuh yang warnanya aslinya hitam tapi di repaint kuning atau diganti bodinya yang warna kuning gitu. Gue pengen nyarinya yang bener-bener asli kuning, SNK-nya kuning, dan pajaknya hidup. Kebetulan puji Tuhan kita dapat ini. Di mana dia kemarin dapatnya? Kebayoran ya. Kebayoran baru. Kita nego-nego, akhirnya kita bungkus, bawa pulang, warna kuning asli. Platnya hidup, pajaknya hidup, aktif semua. Jadi aman gitu. Banyak kan yang udah pajaknya bobo lama atau enggak warnanya udah enggak asli, bodinya udah enggak ori, ini masih ori semua. Oke. Jadi semua overall motor ini masih full orisinil, cuman ya kalian bisa lihat kondisinya agak buluk ya cuy ya, karena ini motor dipakai harian sama orangnya dan benar-benar dipertahankan originalnya. Jadi dia nggak mau ganti bodinya sama sekali karena dia mau mempertahankan bodi 5TL standarnya warna kuning ini. Nih kalian mendekat deh sini, lihat nih warna kuning, stikernya masih ada lengkap semua, cuman udah bulu pernisnya udah hilang, terus ada apa namanya kayak den-den begini, banyak banget dennya. Ini katanya di parkiran motornya nggak jatuh ya, dia nggak pernah jatuh, cuman katanya di parkiran sering disenggol-senggolin sama orang, jadi begini lihat tuh loncongnya kayak gini, terus baret-baret di sini. Overall sih samping-samping kalau kita lihat dari handle-handle nggak ada yang baret sama sekali, berarti menandakan motor ini emang belum pernah jatuh, masih lempeng, segitiga juga masih bagus, di bawahnya masih enak banget, semua lampu-lampu aktif. Kita nyalain dulu coba. Gua mau di muter kuncinya agak kurang ya. Waduh, ada mobil. Bentar, kita pindah dulu. Iya. Nah, terus sasar dulu, ambil duduk. Kalau motornya enteng aja ya. Gila. Nih, lampu-lampu masih nyala. Lampu dim nyala. Lampu sen juga nyala. Kiri kanan. Lampu rem nyala. Klakson nyala. Jadi bener-bener cakep banget walaupun kilometernya udah agak tinggi ya. 89.800. Gila, ini tinggi sih untuk sebuah motor sebenarnya. Tapi overall bagus. Bodi-bodi halusnya yang bagian depan agak ngaco, yang bagian belakang mulus, cuman agak bule aja cuy, karena emang mungkin nggak pernah dipoles sama orangnya ya. Terus ini jok begini katanya gara-gara kucing di rumahnya dia sering naik-naik ke jok motor yang bikin rusak gitu joknya. Ntar gampang kita ganti, bisa kalau jok ini semua body-body yang bagian pantat masih mulus, cuman pudar aja warnanya. Kalau yang bagian depan yang tadi gua kasih lihat itu agak ada banyak den-dennya gitu ya. Jadi Mio ini 2004 dia masih pelek jari-jari, non footstep belakang, gak ada footstepnya. Jadi sebenarnya 2004 tuh sebenarnya aslinya begini ya cuy, kalau gue baca dari literatur gitu ya. Behelnya masih behel besi,
walaupun udah agak karat dikit gitu ya, behelnya masih behel besi, terus pelaknya jari-jari gitu ya toh. Kalau yang 2006 kalau nggak salah behelnya udah bukan besi gini, terus pelaknya udah model yang sporty gitu ya, yang pelak racing gitu. Nah gue nyarinya yang ini, yang pelaknya jari-jari non step. Ini kondisinya nggak miris sih, kondisinya bagus, masih oke gitu, dipakai juga masih nyaman, bisa nyala, mesinnya sehat banget. Tadi gue udah sempet muter-muter kemarin juga, ini udah berapa hari di rumah di? Udah hampir seminggu ya. Cuman gara-gara gue lagi sibuk Gias 2024, jadi gue baru sempet syuting saat ini gitu. Oh ya, bagi kalian yang pengen ngelihat bike secara langsung, mobil bike, kalian langsung aja datang ke Gias 2024 tanggal 18 sampai 28 Juli ini di Ice BSD City Hall 11 A1. Jadi gue juga buka boot bike di situ. Yang nanya-nanya nih dari kemarin, bang, bike buka boot nggak di Gias? Buka. Jadi mau test drive, mau lihat langsung, harga resminya juga udah keluar. Atau pengen beli, langsung aja merapat ke Gias BSD City sampai tanggal 28 Juli ini. Balik lagi ke Mio. Nah, speedometer jalan, meteran bensin jalan, semuanya jalan. Body-body yang tadi gue ceritain udah, body-body kasarnya nih kayaknya gue gak tahu antara di repaint atau dipoles yang buat ngilangin pudar itu. Sini bentar kata edit. Soalnya warnanya tuh glossy gini cuy, glossy dan jadi licin banget. Kayaknya ini warnanya tuh udah bule, tapi kayak dipoles sama dia pakai cairan yang buat ngebalikin warna hitam gitu loh. Dicet, dicet, dipoles. Nih aslinya tuh harusnya begini nih. Saklar-saklar masih aktif semua, tapi emang logo-logonya udah hilang. Terus STNK-nya hidup yang paling gue seneng. Apalagi ya, kondisinya begini sih, full stock, gak diapa-apain. Susah nih nyanyi kayak begini nih, rata-rata aja mesinnya udah dimain-mainin, atau enggak bodinya udah gak lengkap gitu. Ini lengkap. Dan proyekan gue untuk ini ke depannya, sepertinya bakal gue, kejedut, sakit. Sepertinya akan gue resto mod. Jadi bukan hanya restorasi, tapi restorasi dan modifikasi gitu. Modifikasi gak ekstrim, mesin gue bakal pertahankan standar, tapi gue mau bikin mau tampilannya tuh eye-catching, nyentrik gitu ya, asik gitu ya. Terpan ya, gue bakal beli-beli bodinya. Body udah ada sih sebenarnya di dalam, udah gue beli body-body orinya. Tapi gue beli bodinya bukan yang 5TL. Gue belinya yang 5WP, harganya lebih murah. Karena harga-harga barang 5TL tuh udah gak masuk akal sih, sumpah. Stiker aja, 7 juta. Buset, gila, mending gue beli satu lagi motor cuy dibanding beli stiker. Stiker 7 juta, itu sih gak masuk akal. Body-bodinya kemarin 5WP gue udah beli, ori Yamaha juga, YGP, Junin Park. Tapi yang dari Vietnam ya, bukan yang dari Yamaha Indo. Wih, motor apa itu, Ton? Oh, motor Bang Ali. Keren. Akhirnya dibawa. Oke. Nah, ntar gue pengen bakal ada sedikit yang gue modifikasi ke depannya. Mungkin gak banyak, cuman pernak-pernik aja biar enak dilihatnya gitu ya. Kalau full stock begitu kayaknya ngebalikin ke 100% original tuh merogoh kocek yang sangat mahal sekali. Mungkin kalau gue niatin kemarin gue udah hitung-hitung sekitar 20 juta itu bisa jadiin motor ini full stock di bagian eksterior aja gitu. 20 juta cuy, gila kan, mahal banget kan. Nah jadi so far motornya begini nih, lihat deh, ini harusnya warna abu tua, dek parunya sama dek kolongnya udah bule banget, ada baret-baret juga. Terus ini body-body kasarnya mulus sih, cuman udah yang gak enak ya, gak seger gitu dilihat ya. Bakal gue ganti semua body-body, ntar gue bakal ganti. Cuman mungkin stikernya nih yang gue lagi pemikirin nih, apakah gue pengen gak usah pakai stiker, atau gue pakai stiker yang gak original, atau gue gimana lah ntar, soalnya stiker orinya mahal banget. Semoga aja dapet yang harganya masuk akal ya. Yang bagian belakang sih gue dapet kemarin stikernya yang ori, agak murah. Yang bagian depan ini nih mahal banget, padahal cuman begini dijual 3 juta, gila. Gak masuk akal. Ini, tabung shock juga udah gak bagus. Ntar kita repaint aja kalau ini. Kalau enggak kita pakai shock kayak apa ya. Kita ganti shocknya. Gampang lah. Pelek-pelek masih bagus. Ari, masih ori juga. DID, bannya baru diganti sama owner sebelumnya. Masih oke sih overall sih. Beginilah kondisinya motor si Mio 2004 yang gue punya. Nih, kalau kita sela juga nyala. Kemarin gue udah coba. Sekali engkol nyala. Masih sehat banget mesinnya. Paling ntar kita bakal servis-servis, ganti oli, bersihin karburator dan lain-lain. Itu Mio juga tuh. Itu Mio Smile kalau itu ya guys ya. Oke, kita matiin lagi. Sup.
cover Mika speedometer, Mikanya juga udah mulai retak-retak rambut, ntar kita bakal ganti. Spion masih ori Yamaha, ada tulisannya di sini, masih bawaan, tapi dia udah dikasih bandul di stang nih, aslinya nggak ada. Cuman oke juga sih, kayaknya ini pemberat deh cuy, soalnya bentuknya besi padat ya, bukan plastik gitu. Ya begini aja mungkin si Mio, gue pengen kasih unjuk ke kalian aja koleksi terbaru gue di rumah Mio 2004 ini. Dan gue pengen kasih lihat ke kalian barang apa yang udah gue beli. Dan gue udah beli riding gear buat bagus biar kalau gue motovlog ke kalian tuh enak gitu ya. Kalau helm gue yang kemarin kayak ET kan kalau pasang GoPro anginnya masuk tuh cuy karena protektor dagunya hilang. Nah sekarang gue beli helm yang proper biar bisa riding naik JetX enak, naik Mio pakai semua motor enak lah, helmnya netral. Yuk kita lihat dulu. Kita bakal unboxing barang-barangnya si Mio dulu. Kita lihat dulu, gue kasih lihat ke kalian apa aja yang udah beli. Oke, jadi kedepannya mungkin bakal step awal gue bakal ganti-ganti bodinya pakai ini. Ini udah bodi-bodinya lengkap semua, udah ada di gue. Tapi kalian bisa lihat sini mendekat. Nih, ini Yamaha Junin Aksesoris, Junin Part maksudnya. Partai aksesoris, tapi yang 5WP bukan yang 5TL. Yang 5TL harganya gak masuk akal cuy. Jadi karena motornya pengen gue pakai. Kalau pakai yang 5TL ntar taunya ada apa-apa gitu nyerempet atau jatuh, amit-amit ya cuy ya. Sayang kalau pakai ori. Jadi biar estetikanya terjaga, gue pakai yang 5WP aja. Ntar body-body itunya kan masih utuh, body aslinya. Itu bakal gue simpen dengan rapi berserta stiker-stikernya gue simpen. Jadi kalau suatu saat gue mau jual motornya, ntar gue bisa kasih ke pemilik barunya lagi body yang aslinya 5TL itu. Jadi body itu bakal gue simpen biar nggak rusak. Ntar bakal gue cuci-cuci, gue bersihin sebisa mungkin. Tapi yang kita pasang yang 5WP ini. Tuh ini udah lengkap, full body set. Tuh kalian bisa lihat. Gue gak usah keluarin ya, ribet ya. Kalau dimasukin lagi, makingnya susah. Ini body-bodinya. Gue juga udah mesen beberapa part. Udah gue masukin keranjang, belum dipesen sih. Maksudnya udah gue masukin keranjang di marketplace, di e-commerce. Ini ada di sini listnya. Kalian bisa lihat part-partnya yang bakal gue pesan ke depannya gitu. Tapi ntar ini masih proyekannya ya agak panjang lah, nggak langsung gabrek karena JetX juga belum selesai, masih ada proyekan yang pengen gue kerjain di bagian kokpitnya si JetX gitu ya cuy ya. Gitu, ini dia body-bodinya udah datang duluan karena stoknya sisa satu, jadi gue beli duluan langsung takut diambil orang ya cuy ya. Ini udah datang dari luar kota juga nih, dikirim akhirnya nyampe dengan selamat. Ini dia body-bodinya, ntar kita bakal pasang sendiri DIY gitu. Nah untuk si JetX, kalau kalian pasti ada yang ngomong nih komen, ya abang gimana sih bang, JetX aja belum kelar udah lanjut lagi proyek kebiasaan lo. Tenang aja cuy, tenang. Jadi si JetX ntar kedepannya gue pengen rapiin si kokpit, barangnya udah ada di atas, tapi ntar gue bakal bikin videonya terpisah untuk modifikasi si JetX. Jadi gue bakal selesain si JetX dulu sesuai janji gue, selesain si JetX dulu, ntar baru kita berpindah ke si Mio. Ntar kalau misalkan kedepannya JetX ada update lagi atau ada barang-barang yang pengen gue pasang, baru ntar kita cicil pelan-pelan. Karena barang-barang JetX harganya juga lumayan-lumayan cuy. Rencana gue mau ngerapin kokpitnya si JetX 25R biar lebih enak. Terus habis itu baru ke kaki-kaki. Ban gue juga udah beli untuk si JetX yang lebih lebar, belum dipasang. Ban udah beli, ntar pengen ganti rem gitu-gitu, shock gitu ya. Tapi itu masih angan-angan ya cuy ya, karena mahal-mahal barang-barangnya gila. Itu si JetX. Nah, si Mio ini nih, barang-barangnya baru yang gue beli ini. Ntar ke depannya bakal kita rapiin pelan-pelan biar motornya jadi kece. Nah, tadi gue udah ngomong juga, gue udah beli riding gear. Selama ini gue jujur aja, selama gue main motor, gue gak pernah beli helm yang bagus, maksudnya helm yang mahal gitu ya cuy ya. Gue selalu belinya helm-helm yang bagus, cuman gak yang mahal gitu, yang biasa-biasa aja, yang 1 juta 2 jutaan gitu. Gue punya Nolan, dan itu Nolan itu juga gue dulu dibeliin bokap gue cuy, karena bokap gue dulu hobi touring, Nolan N70 yang modular. Gue dibeliin itu biar bisa ikutan touring sama dia gitu. Tapi modelnya ya gak cocok kayaknya kalau buat naik sport gitu ya, karena itu modelnya Nolan yang buat naik Harley kayaknya cuy, dulu bokap gue beliin ya kan, bokap gue anak Harley banget dulu. Itu makanya gue beli helm yang sport, yang modelnya kayak sport gitu yang bagus. Dan semenjak gue ngeliat kejadian suaminya Jennifer Kopen ya, turut berduka cita juga kecelakaan, gak nyangka banget bener-bener. Kita jadi, gue jadi lebih concern ke safety gitu. Padahal suami Jennifer Kopen itu aja pakai Sui helmnya cuy. Helmnya pakai Sui. Makanya gue mikir, aduh ini kayaknya penting banget riding gear yang bener-bener proper gitu. Biar kalau amit-amit ada apa-apa kita gak kenapa-napa. Turut berduka cita untuk Jennifer Kopen dan keluarganya. Jadi ini dia
berhubung seperti yang gue bilang, kalau di Gias tuh selalu ada promo-promo menarik. Jadi kesempatan kemarin gue lagi jaga booth, terus muter-muter ngelihat ada helm bagus inceran gue. Jadi gue beli X-Lite, Nolan X-Lite. Ini yang tipenya 803 RS. Coba kita buka dulu. Gila, boxnya gede banget. Ini helm yang bakal menemani gue riding. Ya semoga aja gak ada apa-apa, amit-amit ya cuy. Cuman kita kan safety jaga-jaga. Jadi akhirnya gue beli helm yang agak premium, agak mahal. Ini sekitar berapa? 9 jutaan ya harganya ya. Diskon dari 11 juta. Ini X-Lite 803 RS. X-803 RS. Full carbon, enteng banget. Kalian bisa lihat. Gila. Ukurannya XL. Biasa gue pakai L. Cuman ini agak sempit ya busanya ya. Jadi kata orang yang jual suruh upsize. Jadi gue upsize ke XL dan enak. Gitu. Visornya dapat 2. Ada yang smoke, ada yang bening. Spoilernya juga dapat. Yang panjang sama spoiler yang pendek kayak gini. Nih tuh. Terus ada pin locknya juga. Ini pin locknya dapat juga proteksi. Tuh, dapat pin lock juga. Jadi fungsinya pin lock tuh untuk ngejagain visor begitu. Jadi kalau ada kotoran itu bisa dibuka gitu ya. Apa namanya? Biar bersih lagi kacanya. Gitu nih. Helmnya ini X-Lite yang akan menemani gua riding. Ntar gua bakal pasang mounting GoPro juga, dan ini ada protektor ininya yang bikin angin enggak masuk ke dalam. Jadi kalau nge-vlog tuh enak suaranya. Enteng banget cuy, gila. Coba kita pakai ya. Kayak gini cuy. Nah, tuh dia. Ganteng gak helmnya? Keren kan? Mantap. Busanya emang agak sempit ya. Cuman kata orangnya ini memory foam. Ntar kalau semakin sering dipakai, dia semakin ngikutin bentuk pipi. Jadi bakal enak. Kita sarungin lagi. Gitu. Ya begini aja lah videonya mengenai motor baru kita, si Mio 5TL itu. Kita taruh dulu, ntar kita bungkus lagi. Begini aja cuy videonya, singkat aja. Panjang juga sih jadinya ini, sebenarnya 20 menit mah ada kayaknya ya. Paling singkat-singkat aja. Ya begini aja, ntar ke depannya gue bakal kasih ke kalian juga update-nya gimana. Kalau kalian pengen lihat update yang cepat, bisa langsung follow Instagram gue aja @jonathansalim, ada di bawah sini. Itu gue bakal update-update selalu di sana duluan gitu, sebelum di YouTube. Dan JTX juga ke depannya ntar bakal kita bikinin videonya, ngerapiin kokpitnya, bikin makin ganteng lagi. Mio juga pelan-pelan ntar kita bakal resto mod biar ganteng gitu ya. Jadi gue pengen seenggaknya proper lah gitu, berdirinya enak gitu ya kan. Kalau motor seger tuh berdirinya beda kalau di standar 2 gitu ya. Kayak lihat JTX itu kan masih baru, kinclong, di pedok tuh ganteng gitu. Tapi kalau itu udah buluk gitu ya cuy, ntar kita bakal rapihin. Walaupun bodinya masih ori, masih bagus semua, ntar kita bakal ganti biar makin kinclong lagi. Begini aja video cuy. Kalau kalian suka sama video kayak gini, acungin jempol ke atas. Kalau nggak suka ke bawah, terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue, dan follow Instagram gue dari bawah sini. Oke, okay? Thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.